Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube GSA Sport Indonesia. Oke, sebelum masuk ke videonya, saya akan menyapa sobat pedilers di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan rezekinya. Oke, di video kali ini saya akan review ataupun bahas spesifikasi dari PCP Mauser OD32. Ini salah satu senapan angin jenis legend, senapan angin model klasik yang banyak digandrungi oleh sobat bedilers. Banyak sekali peminat dari PCP Mauser OD32. Untuk itu buat kalian yang masih penasaran bagaimana spesifikasinya, bisa langsung gabung ke video berikut agar kalian tidak ketinggalan informasi ataupun spesifikasi dari PCP Mauser OD32. Oke, ini salah satu senapan angin jenis legend, klasik juga. Dan juga ini senapan angin modelnya model ringan. Kalau kalian membawa senapan ini ketika berburu ataupun kalian gunakan kegiatan yang lainnya, ini cukup ringan di bawah. Jadi mungkin banyak yang menyukai karena ringan. Dan juga kalau ringan tentunya lebih mudah dibawa kemana-mana. Tentunya kalian juga lebih nyaman ketika berburu karena senapan ringan. Tetapi jangan khawatir, karena PCP Mauser OD32 ini memiliki power yang sangat oke sekali meskipun senapan anginnya ringan. Oke, lanjut saja kita ke spesifikasi dari senapan angin ini. Ini memiliki panjang laras 60 cm, laras terbuat dari bahan baja terbaik dan juga pilihan. Oke, dengan panjang laras 60 cm, OD 13 mm, dan ini memiliki alur 12 ulir. Selanjutnya di bagian ujung laras, nah ini ada drat ataupun nepel peredam. Jadi buat kalian sebelum memasang peredamnya, terlebih dahulu melepas drat ataupun nepel peredamnya. Jadi ini lepas pasang, kalian bisa pasang kembali setelah melepas peredamnya. Selanjutnya ini ada tabung bahan stainless dengan OD 32 mm. Dengan tabung yang 32 mm ini mengisi tekanan angin bisa sampai 2700 PSI. Jadi cukup besar dan kalian harus tetap hati-hati juga saat pengisian angin. Oke. Dan ini antara tabung dan juga larasnya ini sudah ada cincin laras. Jadi lebih terpresisi dan juga tidak goyang antara laras dan juga tabungnya. Oke, dengan panjang laras yang 60 cm, ini jangkauannya bisa 100 meter, tetapi untuk akurasinya itu yang paling bagus di 40 meter. Jadi cukup jauh juga untuk PCP Mauser OD32. Oke, untuk chambernya, nah ini chambernya merah ya. Ini masih single shoot, jadi buat kalian harus mengisi mimisnya satu per satu. Dan ini belum juga dilengkapi dengan visir bawaan. Buat ngeker, tak jadi kalian sangat disarankan untuk memasang teleskop. Nah, seperti di senapan kali ini, sudah terpasang untuk teleskopnya juga. Oke, dengan chamber merah, ini sistem kongkang tarik. Nah, seperti ini. Dengan dua speed track tarikan. Jadi, senapan ini dengan dua speed track tarikan, bisa banget digunakan untuk berburu dari hewan-hewan kecil, seperti tikus, tupai, sampai ke hewan-hewan sedang itu juga bisa. Dan ini juga bisa digunakan untuk berburu hewan-hewan besar seperti ada babi hutan, biawak, ataupun hewan-hewan besar lainnya. Ini jadi sangat cocok sekali kalian gunakan untuk berburu hewan-hewan dari kecil, sedang, sampai besar. Oke, selain itu senapan ini popornya sangat elegan sekali. Dari popornya dari kayu mahoni pilihan dengan model klasik warna coklat seperti ini, dan juga disertai dengan ukiran. Kalau kalian lihat detailnya, ini ada ukirannya sehingga lebih nyaman ketika dipegang dan juga tidak mudah. Nah, kalau tangan kalian licin, ini sangat terbantu sekali karena dengan adanya variasi ukiran di bagian popornya. Bagian ujung popornya pun juga sudah dilengkapi dengan bantalan popor sehingga lebih aman dan kalian tidak khawatir lagi kalau kecapean. Jadi sangat aman sekali popernya didesain dengan membuat kalian menjadi nyaman. Kaliber dari senapan ini kaliber aman, yaitu 4,5 mm. Jadi sangat aman sekali, legalitas pun juga sangat aman. Karena nantinya kalian juga akan mendapatkan STKS, surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi sangat aman sekali.
Nah, untuk sistem pengisian angin sendiri, senapan ini dengan PCP, jadi kalian bisa dengan tabung scuba, pompa heat pump, ataupun kompresor PCP itu bisa kalian gunakan untuk pompa senapan ini, ataupun mengisi tekanan angin dalam PCP Mauser OD32. Oke, kalau kalian isi full dengan tabung yang OD32, itu bisa digunakan kalau isi full 25-30 kali shoot, jadi cukup banyak ya. Oke, selanjutnya, untuk FPS-nya cukup oke sekali juga untuk PCP Mauser OD32, yaitu dengan 1000 FPS, jadi sangat aman sekali, sangat oke sekali dari PCP Mauser OD32. Oke, itu tadi spesifikasi review dari PCP Mauser OD32. Buat kalian yang ingin segera order, bisa langsung hubungi ke CS kami. Nah, untuk informasi buat kalian, PCP Mauser itu ada yang OD28, ada juga yang OD-nya 32. Nah, yang kita review kali ini OD-nya yang 32. Buat kalian yang ingin segera beli PCP Mauser, bisa langsung hubungi ke CS kami. Kalian bisa konsultasi terlebih dahulu mau cari yang PCP Mauser OD28 ataupun PCP Mauser yang OD32, ataupun kalian lagi cari PCP jenis lainnya, bisa banget chat ke CS kami, konsultasikan apa yang ingin kalian beli. Dan perlu diingat bahwasanya kami hanya mempunyai nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Jadi selain nomor rekening atas nama tersebut penipuan. Tetap hati-hati dalam pembelian senapan angin secara online. Buat kalian yang masih penasaran dengan toko kami, bisa cek di Google kalian, tinggal ketik GSA Sport Indonesia, nanti akan muncul Google Maps kami ataupun Google Bisnis kami. Dan untuk sistem pembayaran pun sangat mudah sekali, kami bisa pembayaran melalui transfer dan juga melalui COD bayar di tempat, tentunya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Tetap hati-hati, tetap waspada dalam pembelian senapan angin secara online. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.